Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril afsari wa diyaiha wa bahjatil nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdadihi al-azim. Amma ba'. Dalam kehidupan kita sehari-hari akan terasa nikmat dan juga mempunyai nilai dan makna sesuatu yang kita miliki kalau dapat kita manfaatkan dan juga memberikan kepuasan, kenyamanan dalam hidup. Apa saja dari jenis-jenis pemberian yang Allah bagikan kepada kita, betapa nikmatnya dan juga betapa nyamannya kalau dengan pemberian yang diberikan tersebut dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan, dan juga dapat kita ambil suatu manfaat dan keuntungan dibalik daripada pemberian yang diberikan. Tidak ada artinya dengan motor ataupun juga kereta bagi seseorang yang stroke, atau tidak ada nikmatnya dengan keindahan suatu pemandangan yang cantik dan juga indah bagi seseorang yang tidak melihat. Apalah juga artinya lantunan suara yang merdu dan juga dengan rentak yang menggugah bagi orang yang tidak mempunyai pendengaran. Jadi akan dapat kita nikmati suatu pemberian dan juga suatu anugerah Allah Jalla wa'ala yang kalau pada saat dengan kita mampu untuk memanfaatkan dan menggunakannya dan memberikan suatu keuntungan kepada kita. Maka sekarang seumpama iman dan yakin, ini suatu nikmat yang tidak ada tandingannya. Apakah kita sudah mengecap dan menikmati kenikmatan iman dan yakin? Jadi itu sebagai suatu nikmat, kita senaraikan sejumlah sekian pemberian yang Allah berikan kepada kita berupa duit, berupa harta, berupa jabatan, berupa kedudukan, berupa pangkat, tahta dan lain sebagainya. Itu tidak ada yang menandingi nikmatul iman wal yakin seperti nikmat iman dan yakin. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah dengan kita sudah menikmatinya? Tidak ada kenikmatan dan juga tidak ada nilai yang dapat kita ungkapkan yang seketika iman dan yakin itu bertapak dan berpangkalan di dalam dada dan di dalam diri seseorang di saat yang dengan kita mampu untuk melakukan rukuk sujud di hadapan Allah, mampu untuk kita berzikir, bertasbih, mengingat Allah, mampu untuk kita bakti setia, taat dan patuh kepada Allah, mampu untuk kita menjunjung tinggi segala perintah-perintah yang diperintahkan. Itu baru terasa nilainya iman dan yakin, nikmatul iman wa Islam yang Allah bagikan. Jadi sebagaimana dengan tuntutannya, di antara daripada yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis akan merasakan kelezatan, kenikmatan, nilai iman dalam hidup itu bagi seseorang yang memiliki tiga kriteria. Kita akan mengambil yang pertamanya saja untuk malam hari ini sebab kita ada sisi soal jawab sebagaimana biasa. Mungkin itu lebih mengena sasaran, matikan handphone terlebih dahulu supaya jangan disibukkan dengan handphone. Kenikmatan dalam beribadah kalau pada waktu kita tidak ada gangguan yang mengganggu. Kenikmatan kita dalam bermunajat kalau pada saat tidak ada sesuatu yang mencemarkan. Kenikmatan kita di rumah Allah Jalla wa'ala kalau hati kita boleh bening. Abang yang tadi itu tidak bening. Kenapa? Karena masih diganggu dengan Facebooknya, masih diganggu dengan WhatsApp-WhatsApp yang masuk.
kenikmatan dalam hidup itu akan dapat kita rasakan, yang seketika nikmat ternyata kita yang dipilih daripada sejumlah sekian, kita yang ditunjuk daripada sejumlah sekian makhluk, justru kita yang dimuliakan, kita yang diberikan hidayah, kita yang diberikan taufik, kita yang diberikan kemudahan. Maka agar bagaimana kita dapat menikmati suasana ibadah, agar kita dapat menikmati suasana tempat-tempat ibadah, misalkan saja pada waktu kita sedang berada di kota Mekah. Kota Mekah itulah tempat ibadah, tempat untuk kita meningkatkan ubudiyah kita, pendekatan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Betapa nikmatnya kalau pada waktu kita di Mekah, kita senantiasa selalu dengan lantunan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Bebaloi kalau dengan bahasa kita, sesuai dengan kemuliaan tempat, sesuai dengan kemuliaan waktu, sesuai dengan kemuliaan amal ubudiyah yang diwajibkan, yaitu dengan menunaikan ibadah haji sekali dalam seumur hidup, sesuai dengan suasana dan juga dengan manusia yang berimpun, insan-insan pilihan. Kalau bukan orang-orang yang terpilih, Allah tidak akan bagikan kemudahan kepada kita untuk kita datang ke sana. Maka agar bagaimana kenikmatan yang dengan kita dipilih, kenikmatan yang dengan kita diberi peluang, kenikmatan yang dengan kita diberikan kemudahan, setelah kita sampai ke situ, betapa nikmat, betul-betul berarti keberadaan kita di tanah suci Mekah. Kalau pada saat ketika berada di sana, alhamdulillah, pergerakan kita terkawal, pandangan kita terkawal, pandangan kita terjaga, pikiran kita terjaga, sepanjang waktu kita sebagai tetamu Allah Jalla wa'ala, detik-detik kita betul-betul kita babitkan diri kita kepada perkara-perkara yang direstui oleh Allah, yang diridai oleh Allah, itu baru terasa nikmat anugerah pemberian yang Allah bagikan. Kenapa? Sebab dapat kita gunakan kepada perkara yang menyenangkan dan yang membahagiakan kita dunia dan akhirat, yang sehingga terasa betul ini betul-betul bermakna untuk kali yang ini atau untuk kali ini kita ke Madinah dengan salawat yang tak dalam berapa ribu kali ucapan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, salamu alayka ya Habiballah, salamu alayka ya Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Kenapa? Sebab pada waktu kita berkunjung ke Madinah, tujuan kita nak berkunjung, menjumpai, mengucapkan salam, meminta restu dan ridha, dan meminta penyaksian daripada insan, manusia yang tidak ada duanya di dunia ini. Ternyata pada waktu kita sampai ke sana, kita disibukkan dengan hal-hal dan juga dengan tuntutan sesuai dengan nawaitu yang kita niatkan sejak pada waktu kita berangkat daripada rumah. Tapi pada waktu kita sampai ke Mekah, pada waktu kita sampai ke Madinah, shopping sana, shopping sini, pusing sana, pusing sini, ukur sana, ukur sini, sibuk seperti kita di tanah air, sibuk kita dengan urusan WhatsApp-nya, dengan urusan Facebook-nya, dengan urusan dunianya, dengan urusan komunikasinya. Jadi kita katakan, Anda tidak dapat menikmati kenikmatan dan juga tidak dapat merasakan nilai, pengaruh, wibawa, baha, jamal, keindahan, kecantikan, asrar tempat yang kita kunjungi. Begitu juga dengan rumah Allah Jalla wa'ala. Maka bagaimana saat ketika kita sekarang ini sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala, kita akan mendapatkan kenikmatan dan dapat memanfaatkan detik-detik waktu kita menjadi tetamu istimewa, detik-detik waktu kita menjadi tetamu Allah, detik-detik waktu kita dengan curahan rahmat dan maghfirah. Apakah kira-kira sudah sampai ke dalam dada kita dan dia sudah tapak di dalam dada dan juga di dalam hati? Apakah kira-kira rahmat, fuyudat, nafahat, madad, itu istilah daripada ulama-ulama kita, itu sudah ada pangkalannya di dalam hati? Kalau sudah berpangkalan di dalam hati, kalau sudah bertapak di dalam diri, cuma kira-kira dengan imbasannya, tentu dia akan memberikan kesan kepada orang ramai, akan memberikan kesan kepada lingkungan. Dengar, mungkin kita pernah cerita, tapi tidak kita kaitkan dengan cerita yang seperti ini. Ada yang disebut dengan Rumanatus Salihin. Bagaimana dengan ceritanya? Masya Allah, tabarakallah, kesalahan, kesalehan daripada orang saleh tadi itu bukan hanya kepada dirinya, bukan hanya setakat dirinya sebagai pangkalan ibadah,
sebagai asbab atau juga sebagai sarana tempat zikir, ibadah, ubudiyah, kebaikan, kemuliaan, tapi juga dalam yang sama kebaikan daripada orang yang baik tadi itu terimbas kepada orang ramai, memberikan kesan positif, mungkin dengan hayahnya, mungkin dengan perilakunya, mungkin dengan keyakinannya, mungkin juga dengan keberingannya, mungkin juga dengan ketakwaannya. Dikatakan orang-orang dahulu yang seketika mereka telah mendapatkan tatapan rahmat daripada Allah Jalla wa'ala, untuk kita melihatnya saja itu mereka nilai lebih berarti daripada ibadah 1000 tahun. Bagaimana boleh jadi seperti itu? Itu imbasan, itu yang kita inginkan. Jadi bagaimana agar kita mendapatkan kemuliaan dan juga anugerah yang seperti itu? Itulah tadi sebagaimana saya katakan, kita isi dulu di tempat-tempat yang memang memungkinkan kita untuk kita meningkatkan, untuk kita memupuk, untuk kita menambah iman dan yakin. Tempat-tempat yang akan memupuk iman dan yakin, seperti kita di rumah Allah, seperti kita di majlis zikir, seperti kita di majlis ilmu, seperti kita dengan orang-orang soleh, seperti kita berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Jadi kita inginkan orang-orang yang mulia itu kemuliaannya terimbas ke dalam hati, yang nantinya dengan kita, karena kita sudah menerima pawat kebaikan, kemuliaan, ketakwaan, kesalahan, asrar, nafahat daripada orang-orang saleh, mau tidak mau akan ada juga lempiasannya daripada kita kepada orang lain. Sehingga mungkin dengan tatapannya bukan hanya sekadar membuat orang jadi bening dan tenang, tapi juga dalam waktu yang sama membuat hati orang menjadi bersemangat, menjadi termotivasi dengan memandang wajah kepada orang-orang yang terimbas kebaikan daripada mukanya atau juga daripada keberadaannya. Jadi rumah atau saleh tadi itu terimbasnya kemana? Kepada buah delima yang tadinya masam semasam-masamnya, tapi kenapa pada suatu ketika pernah menjadi sundaran seperti itu. Sesaat waktu rehat menyundar, salah seorang daripada al-arifina billah, sehingga dengan buahnya itu berubah menjadi manis. Nah sekarang kita tanyakan kepada diri pribadi kita, apakah kira-kira dengan tempat ini, kisah alamnya, masjid USG-nya, masjid negerinya, masjid negaranya, masjid kampungnya, sejumlah sekian masjid, apakah kira-kira dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada di masjid tadi itu, berapa dengan para malaikat yang berkerumun, berapa dengan rahmat yang diturunkan, berapa juga dengan maghfirahnya, berapa juga dengan kebaikannya, itu kira-kira sudah terimbas tak? Sudah lekat tak? Adata dengan kita mendapatkan lempiasan daripada tempat yang mulia tadi itu. Jadi kita tidak mau hanya sekat datang, hanya sekat berkumpul, hanya sekat melihat. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, minyak harum, sederhananya minyak harum, ternyata dengan dia sudah mampu untuk memberikan bau-bauan yang wangi dan harum kepada sesiapa saja, yang walaupun bukan kepada si pemiliknya. Kenapa? Karena kita sudah dekat di tempat orang jual minyak harum. Nah sekarang, sebagaimana minyak harum itu harum, sebaliknya, sebagaimana dengan tandas itu bosok, tandas mampu untuk bagikan bau-bauan yang bosok. Kedai minyak wangi mampu untuk memberikan bau-bauan yang harum. Sekarang bagaimana dengan masjid? Bi buyutin adinallahu anturfa wa yudhkara fiha ismu. Di rumah Allah yang kita diizinkan untuk kita melantunkan zikir, untuk kita beribadah, untuk kita berubudiyah kepada Allah. Ada sudah terasakan tak ketenangan di dalam hati? Ada sudah terasakan tak kebeningan di dalam hati? Ada sudah terasakan tak dengan kita dekat dengan Allah? Ada terasakan tak dengan diri kita sudah termotivasi? Begini nikmatnya, insya Allah dari waktu ke waktu, dari masa ke semasa, aku tidak akan tinggalkan, aku tidak akan lengah, aku tidak akan jauh, akan senantiasa terpancing. Kalau tidak, bagaimana ada golongan daripada manusia, Nabi kita bersabda, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya tertakluk, terikat dan terpatri dengan masjid. Kenapa? Sebab masjid mempunyai power untuk memberikan ketenangan, kebahagiaan, keseronokan,
Nah, itulah yang kita harapkan saat ketika kita berkumpul, saat ketika dengan kita datang, saat ketika dengan kita menghadiri majlis-majlis yang seperti ini. Jadi, ini himbauan kembali dengan bahasa yang mungkin berbeda daripada bahasa-bahasa sebelumnya, agar jangan sampai kemuliaan masjid dan juga dengan kehormatan masjid, keagungan masjid, kebaikan masjid, kebaikan rumah Allah Jalla wa'ala itu ternyata terelak daripada kita karena kita tidak mengkondisikan diri kita, tidak mempersiapkan diri kita sebagai pangkalan kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan tadi. Nabi kita bersabda, akan merasakan kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan, lemak manis, iman dan yakin, man radiya billahi rabbah. Riwayat yang lain, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dzaka ta'mal iman. Akan merasakan kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan, keseronokan iman yang betapa di dalam dada kita ini kalau pada saat dengan kita memiliki tiga kriteria. Waktu kita hanya mengizinkan untuk kita bahas salah satunya dahulu, salah satunya saja, ayyakunallahu wa rasuluhu, Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada selain dari keduanya. Tidak ada larangan kita cintakan istri, cinta kepada suami, cinta pakaian, sayangkan rumah, sayangkan laptop, sayangkan benda, sayangkan jam, sayangkan sejadah, sayangkan apa saja. Itu memang secara naluri wajar kalau pada itu dengan kita mencintai pasangan kita. Patut kalau pada itu dengan kita menciptakan rumah yang mewah dan indah. Sangat-sangat logik kalau pada itu dengan kita mencintai, menyukai, menyerangi kereta-kereta mewah. Sebab itulah untuk keperluan kita. Tapi yang macam manapun, kecintaan kita kepada rumah, kepada kereta, kepada duit, kepada harta, pasangan hidup, semuanya itu mempunyai batas waktu. Mungkin nanti kita yang akan meninggalkan, mungkin nanti kita akan ditinggalkan. Mungkin juga duit yang banyak tadi itu ternyata dicuri oleh si pencuri. Mungkin pada akhirnya menjadi bankrupt. Mungkin juga kita tinggalkan dunia dengan segala isi-isinya. Tapi kalau dengan Allah dan Rasulnya, akan senantiasa selalu bersama kita selama-lamanya. Kita cukupkan setakat ini dulu sampai di sini. Jadi silahkan saja sayangkan handphone, tapi jangan sampai handphone menjadi asbab kita tidak mendapatkan manfaat daripada suasana di rumah Allah sebagai tetamu yang mampu untuk membenihkan dan menenangkan pikiran dan hati salafun salih. Takkan hanya ketenangan dan kebeningannya itu dengan salafun salih ulama-ulama kita dahulu, takkan hanya pada jenjang waktu yang terhad dan yang terbatas. Justru generasi kita sekarang, zaman kita sekarang, waktu kita sekarang, kita sangat-sangat memerlukan ketenangan-ketenangan yang dapat kita dapatkan, yang dapat kita peroleh daripada majlis-majlis ilmu, daripada majlis-majlis zikir, dan juga daripada rumah-rumah Allah Jalla wa'ala. Nabi kita bersabda, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu tempat tiap orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau sudah menjadi tempat, berarti bening, berarti tenang, berarti terlindungi, berarti terjaga, berarti terpelihara. Sebagaimana kita merasa terjaga, aman dan terpelihara di saat kita berada di tempat tinggal kita masing-masing. Syekh Ahmad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Satu, silakan Syekh Ahmad dulu. Pagi dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu wa sallam alayhi. Qul aminatun lamma hamaltu bi Ahmadin qad وكان سلاما من
منه يهديني الله. وليلة الورع جاءتني ملائكة من عند ربي بتهليل تهنيني تقول يا ابنة وهب وضعك قمر فاستبشري بطلوع الطيب الذهني. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إني لزرتم بما وجهتم يا أكرم الخلق ما نقول. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. قولوا رجعنا بكل قدر واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود تطاب عيشي ولا وجودي. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل
alaihi wasallim. Thumma salatu ala nabiyyina, thumma salatu ala nabiyyina wa alihi rukai sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Allah akan terasakan nikmat dan berartinya teman dalam hidup. Yang kalau pada saat dengan kita-kita ada keperluan kepadanya, dia siap membantu dan menolong. Sebab kemampuan dan kelebihan yang Allah bagikan kepada kita itu tidak sama. Ya ini kemampuannya dengan duit, yang itu kemampuannya dengan ilmu, yang itu kemampuannya dengan tenaga, yang itu kemampuannya dengan tahta, yang itu kemampuannya dengan harta, itu kemampuannya dengan akal pemikiran yang jenius, itu kemampuannya dengan nasihat dan juga dengan memberikan motivasi. Mungkin dengan kita pernah mendengar ada salah seorang daripada jutawan muda di negara kita yang mungkin kalau dari sudut usia mungkin belum sampai dalam 40-an, tapi Masya Allah tabarakallah, Allah berikan satu kelebihan untuk memberikan motivasi, untuk memberikan panduan bimbingan kepada calon-calon bisnismen secara khusus yang memang saat ketika mereka-mereka yang mengikuti kuliah-kuliahnya, motivasi atau training dan bimbingannya itu ternyata berhasil dengan baik, lahir sejumlah sekian jutawan, sejumlah sekian pengusaha. Siapa namanya? Teman kita? Siapa namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Azizan, Dr. Azizan. Itu lebih kurang yang satu kali dalam motivasi atau dalam memberikan panduan dan bimbingan dalam dunia bisnis dalam 3 jam bayarannya ratusan ribu RM. Jadi dengan baru-baru ini Ustaz Amin, tadi mana saya tidak tahu sebut section 17 atau 16, tidak adakan satu perhimpunan juga satu apa istilahnya training dengan Dr. Azizan, pesertanya kira-kira dalam 6 ribuan katanya. Masya Allah tabarakallah, bayarannya minimal paling murah dalam 200, kalau yang kelas agak sedikit VIP-nya 900-an, yang lebih elit lagi sampai 3, 4, 5, 6 ribu. Ustaz Amin boleh hitunglah, kalau rata-rata dalam 200-an kali 6 ribu itu kira-kira berapa duit terkumpul. Itu kelebihan yang Allah bagikan kepada Dr. Azizan, kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang, keberingannya, ketenangannya, wibawanya, pengaruhnya, yang itu dengan ubudiahnya, yang itu dengan ketakwaannya, yang itu alhamdulillah dengan kewaraan dan juga dengan kesuhutannya. Masing-masing punya kelebihan. Maka bagaimana agar hidup dengan ukhuwah Islamiyah, dengan persaudaraan yang mengikat, kita diikat dengan rabithatul imani wal aqidah, rabithatul imani wal yakin. Yang walaupun kita tidak ada hubungan darah, yang walaupun kita tidak ada hubungan nasab, yang walaupun kita tidak ada hubungan keluarga, tapi ternyata dengan kita dijalin dengan suatu ikatan yang lebih kuat daripada segala-galanya, rabithatuna atau yang mengikat dan yang mempersaudarakan antara sesama kita yang dari utara ke timur, ke selatan, ke barat, muka belakang, samping, menyamping, dengan tidak membeda-bedakan antara bahasa ataupun juga dengan kulit, dengan tidak membeda-bedakan daripada negeri mana, wilayah mana, kumpulan mana, asal-muasalnya daripada mana, tapi kita dipersaudarakan karena yang mengikat kita itu adalah iman dan yakin.
maka akan besar nilainya. Tali ukhuwah dan tali persaudaraan kita tadi itu, kalau kita saling isi mengisi, kalau kita saling lengkap melengkapi, nih dengan jupun bantu kita dengan teknologinya, ini dengan Cina bantu kita dengan barang-barang tiruannya. Kalau tanpa Cina kan kita tidak boleh beli yang original, yang original mahal. Jadi kalau kita beli Rolls Royce misalnya yang memang namanya seperti itu, Masya Allah, tabarakallah, harganya daripada 300 ribuan ke atas. Itu yang kecil yang nampak kelihatan seksi kelihatannya. Pernah lihat? Terus lupa kecil saja, harganya dalam 300-an. Cina kata, oke, tak apa. Saya yang walaupun tidak bersaudara dari kalian, yang walaupun saya dapat manfaat, aku akan tampilkan bentuknya seperti BMW yang modelnya atau juga dengan yang coraknya sama dengan Rolls Royce, harganya hanya dalam 70-an ribu saja. Oh Masya Allah, Cina bantu kita dengan barang tiruan, Jepun bantu kita dengan teknologi canggih, Amerika bantu kita itu dengan Boeingnya, Eropa bantu kita dengan Airbusnya, jenis-jenis Airbus daripada Eropa. Walhasil hidup ini adalah manfaat, hidupnya adalah maslahat, saling bantu membantu. Itu dengan Datu Zainal bantu kita untuk kita berurusan, dapat visa, umroh, haji, urusan hotel, makan, minum, catering dan lain sebagainya. Bantu membantu, tolong menolong, baru terasa nikmat nilai daripada persaudaraan, nilai daripada ukhuwah al-islamiyah, yang dengan kita saling bantu membantu, saling tolong menolong. Sebab tidak ada yang kamil, tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Sayyidul Awwalina wal Akhirin, yang akmalul kumala, akmalul kumal itu adalah Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang sempurna. Yang seperti apapun, orang kaya masih memerlukan orang-orang miskin, orang miskin juga memerlukan santunan bantuan daripada orang-orang kaya, orang-orang alim. Kalau tanpa perantaran orang-orang yang tidak terpelajar, dengan perantaran orang yang tidak pernah tahu, keilmuan daripada seorang alim itu tidak akan ada kesannya. Jadi orang alim itu alhamdulillah mendapatkan habuan yang banyak daripada Allah Jalla wa'ala, seketika meluangkan waktu untuk membimbing, untuk bagikan nasihat, untuk bagikan pencerahan, untuk bagikan motivasi, untuk memberikan pencerahan, penjelasan hukum hakam kepada umat. Begitu juga sebaliknya. Makanya Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, al-alim wal-muta'alim, yang belajar dan yang mengajar, tuk guru dengan murid, murabbi dengan santri, syarikani bil khair, berkongsi dalam kebajikan. Apa yang nak disampaikan, kira-kira kebaikan apa yang boleh kita peroleh? Kalau pada tiap kita adakan pengajian di masjid ini, tidak ada jamaah yang hadir. Dan juga apa artinya jamaah yang berkumpul kalau ternyata tidak ada tuk guru, kiai, maulana, baba, masyaih yang memberikan bimbingan dan pencerahan. Maka dengan demikian kita paling tidak dengan ukhuwah Islamiyah tadi itu, karena dengan kita saling perlu memerlukan, hajat-hajat kita terpenuhi dengan orang ramai, hajat orang ramai juga terpenuhi dengan kita. Maka dengan demikian, dia adalah aku, aku adalah dia. Mungkin itu bahasa yang pernah Nabi kita bahasakan, ana daripada Ali dan Ali daripada saya daripada Hussein dan Hussein daripada aku. Jadi begitu dengan bahasanya. Kenapa? Karena kita saling lengkap melengkapi, saling sempurna menyempurnakan. Jadi nanti di penghujung, apa maksud daripada isi kuliah yang kedua kali ini, yang kedua ini dalam perbincangan kita pada malam hari ini, insyaallah nanti kita ada satu kejutan atau ada satu agenda acara yang akan kita sampaikan nanti di penghujung daripada majelis kita. Selepas dengan sesi soal jawab, mungkin sampai pada pukul 9 sekian. Sekiannya itu tidak dapat direka, sekian. Dalam berapa menit itu ikut keadaan. Jadi ikut keadaan, nanti baru kita akhiri dengan isi, atau kita akhiri dengan satu agenda, dengan satu tentatif yang sesuai dengan isi ucapan
atau dengan pusingan kita yang kedua dalam majlis yang kita adakan pada malam hari ini. Jadi tetap saya menghimbau kembali lagi kepada para hadirin yang hadir, kalau pada saat dengan kita dipilih Allah untuk datang ke masjid, untuk datang ke Mekah, untuk datang ke Madinah, kunjungan ke Baitul Maqdis, untuk ke majlis ilmu, untuk ke majlis zikir, maka bagaimana agar dengan kita mendapatkan manfaat daripada tempat-tempat yang kita kunjungi tadi itu memang berbaloi, seimbang dan sesuai dengan pengorbanan yang kita lakukan. Di samping tidak ada satu nikmat yang paling besar sebagaimana saya sebutkan tadi itu, sebagaimana nikmatul iman dan yakin. Itu sebagai satu anugerah yang tidak ada tandingannya. Betapa nikmatnya bagi orang yang beriman kalau ternyata dengan iman tadi itu memotivasinya untuk dia sujud, untuk dia taat, untuk dia patuh, untuk dia berbakti kepada Allah Jalla wa'ala. Itu dengan duitnya kita impakan, itu dengan tenaganya kita perbantukan, itu dengan ilmunya kita sampaikan, itu dengan hartanya kita sumbangkan, itu dengan wibawanya kita zakati, itu dengan pengaruhnya kita gunakan. Baru terasa nikmat pemberian yang Allah bagikan. Beli handphone mahal-mahal kalau tak guna, apa gunanya? Kan tidak terasa nikmat, baru terasa usrono, masya Allah, tabarakallah, tak rugi. Bahkan kita kadang-kadang pada masa keluar duit, harganya tidak kurang daripada 1.300-an. Ya Allah, mahalnya 1.300, tapi begitu kita buka kameranya, kita tangkap gambar, geliat sungguh. Nah, sudah mulai serono kita pada saat ketika itu. Kemudian dengan WhatsApp-nya, kemudian dengan Facebook-nya, kemudian dengan jaringan internet-nya, kemudian dengan memory card-nya. Oh, masya Allah, memang canggih sungguh. Sehingga dengan kita merasa untung dengan handphone yang kita beli mahal tadi itu, begitu juga dengan kereta. Coba kita kalau kita beli kereta mewah, katakan saja dengan BMW 740-760, besar sekali. Besar dia tuh, 760. Besar kan? Mahal. Atau dengan Mercedes S-Class 600. Bukan 350, 3600. Besar sekali. Tapi ternyata dengan kedua belah kaki kita sudah lumpuh. Kita tidak dapat menikmatinya. Han, tidak terasa nikmat kita memiliki kereta mewah seperti itu. Tapi pada saat kita guna kereta tadi yang serba canggih, masya Allah, tabarakallah, jalan sempit mengecil dia, masya Allah, tabarakallah. Kalau pada tuh jam terbang ke atas, kalau pada tuh sibuk, ternyata kita terlalu dengan jembatan Pulau Pinang, bayarnya 7 ringgit, bukan masalah bayarannya, masalah jamnya itu, masalah sibuknya itu, ternyata jadi kapal ya, masya Allah. Wah, itu baru kita terasa seronok, terasa nikmat. Kenapa? Sebab serba boleh, serba iya. Nah, sekarang kembali kepada iman, kembali kepada takwa, kembali kepada tempat, kembali kepada pemberian-pemberian yang Allah bagikan. Maka bagaimana? Apakah sudah dapat kita nikmati? Apakah sudah dapat kita rasakan, kita kecap kelezatan dan kenyamanannya yang saat ketika dengan kita berada di rumah Allah atau di majelis-majelis zikir. Waktu Isya sudah masuk 8.34, waktu mana waktu 8.37, jadi udah masuk belum? Ada soalan kumpulkan banyak, ada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.
asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila billah ila aliyyil azim. La hawla wa la quwwata ila billah ila aliyyil azim. Wa billahi aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Allah akbar. Allahumma rabbah di da'wati tamati wa salatin qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata al-fadilata wa darajata al-aliyata al-rafi'ata wa ba'as maqaman mahmudan ladhi wa'attahu innaka la tukhliful mi'ad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kita teruskan, rasanya kita masih ada ruang lagi yang di luar itu, masuk saja ke dalam. Masuk saja berapa sedikit akan semakin melimpah rahmat dan maghfirah Allah kepada kita. Yang kalau pada waktu kita duduk berkerumun, tidak akan terjatuh daun saat ketika jatuh, melainkan ke kepala salah seorang daripada sahabat. Itu ibarat yang diibaratkan kena terlampau rapat dan majlis dan perhimpunan yang mereka lakukan. Beberapa waktu yang lalu, betul tidak betul, kalau tersalah pun jangan dibetulkan sebutannya. Justin Bieber, betul sebutan begitu? Atau bubar kah? Pada saat sampai ke Bogor beberapa bulan yang lalu, itu tiket masuknya saja untuk yang biasa-biasa dalam 2 jutaan. 2 juta uang RM kira-kira dalam 700 ringgit nilai uang sekarang, untuk tiketnya saja. Masya Allah tabarakallah. Kira-kira dibalik daripada tiket yang semahal itu, dapat mereka nikmati tak? Dapat mereka nikmati. Pada saat ketika mereka boleh menyanyi bersama, lagu yang dinyanyikannya itu sudah ramai yang hafal. Apalagi kalau dengan Justin Bieber misalnya terbang ke Amerika, juga terbang ke, kalau di Eropa itu sudah pasti perempuan-perempuan cantik ikut bernyanyi, terasa puas betul, berbaloi dengan tiket yang kita bayar, yang dengan kita dapat menikmatinya. Macam itu juga dengan makanan, macam juga dengan suara. Nih, nikmat suara besar nilainya. Kalau pada waktu tadi dapat kita lantunkan bersama untuk kita berzikir, bertasbih, mengingat Allah Subhanahu wa taala.
wadzakir fa inna dzikratan fal mu'minin. Silakan dengan soalan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita menggunakan telepon tapi untuk kebaikan dalam majelis ilmu? Bagaimana dengan kita menggunakan telepon tapi untuk kebaikan di majelis ilmu? Jadi Islam tidak menghalang segala kebaikan-kebaikan yang baik yang digunakan untuk kebaikan. Peralatan komunikasi yang kita gunakan sekarang ini sebagai satu nikmat, sebagai satu anugerah dan pemberian daripada Allah Jalla wa'ala, akan lebih besar nilainya kalau pada itu dengan nikmat tadi itu kita gunakan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Jadi tadi kenapa kita dengan komen atau kenapa dengan permulaan kita semacam mana dengan permulaan yang telah kita dengari, karena dengan kita memanfaatkan peralatan yang canggih itu tidak sesuai dengan tempat dan juga dengan waktunya. Ini dengan tempatnya rumah Allah, yang kalau dengan waktunya detik-detiknya kita saat ketika sedang mendapatkan nafahan, fuyudat, rahmat, as-sakinah yang melimpah ke dalam dada dan hati kita. Jadi sangat-sangat tidak ideal kalau saat ketika dengan kita menggunakan apa saja yang mengganggu dan yang membalikkan kita daripada nawa itu. Tujuan kita daripada rumah tadi itu datang ke masjid untuk apa? Apakah untuk kita berkomunikasi? Apakah untuk kita berbual-bual dengan dunia luar? Apakah untuk kita menonton film? Apakah untuk kita membaca majalah? Atau kita buka Facebook misalnya? Kan tentu tidak. Nah itu kita daripada rumah untuk datang namanya ke rumah Allah. Ke rumah menteri saja belum tentu layak kalau kita hanya diberikan waktu untuk bertemu, untuk berbual-bual dalam 15 menit. Tentu kita mungkin akan diusir kalau yang 15 menit tadi itu kita gunakan kepada yang selain daripada tujuan kita dijemput. Tujuan kita datang, kita diberikan tumpuan dan juga diberikan perhatian. Silakan saya, silakan apa yang nak dikongsikan, apa yang nak disampaikan, apa yang nak diceritakan. Jadi kalau dengan peluang waktu yang diberikan kepada saya tadi itu saya gunakan untuk membuka WhatsApp, untuk membuka Facebook, tentu dengan makhluk saja dalam hati kalau tidak secara langsung saya akan diusir, dalam hati akan membenci kita. Nah bagaimana kalau pada itu kita menjadi tetamu Allah? Tapi kalau kita gunakan untuk kebaikan seperti untuk merekam, seperti untuk mencatat, untuk menulis, tapi karena suasana dan keadaan itu sudah jadi samar-samar, maka dengan kita beramal dengan hadis iyyakum wa mawadhi'it tuham, elakkan diri kamu daripada tempat-tempat yang mencurigakan. Jadi biasanya orang yang khusyuk dengan handphonenya jarang-jarang menulis, justru tengok gambar, tengok WhatsApp, apa namanya, Facebook. Nah jadi kita juga kadang-kadang takut kalau disangka seperti itu pada waktu kita main handphone, padahal kita mencatat dan menulis, tujuan kita tadi itu sudah bagus. Tapi dalam suasana seperti itu seeloknya dengan kita tidak melakukannya. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan su'adzan, dugaan yang tidak baik kepada kita. Kembali, handphone bagus, bab sebagaimana kita ketahui bersama, kegunaannya tidak jauh berbeda dengan TV. Dahulu kalau tak ada TV, rasanya tidak sempurna hidup. Rukun hidup di dunia harus ada TV. Sekarang TV sudah yang kesekian. Rukun hidup yang sekarang ini, setelah rukun Islam yang lima, yang keenamnya handphone. Tidak ada handphone berarti tidak boleh hidup. Silakan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang yang selalu buruk, tapi ada di masalah buang angin. Walaupun saya coba untuk menahannya, tapi tidak daya. Buang anginnya, dibuang anginnya. Apakah saya dikira tidak mendapat pahala seperti orang yang buruk? Jadi bagaimana dengan seseorang yang senantiasa buang angin? Kalau dengan buang anginnya tentu secara tidak disengaja, seperti orang yang salisil bol. Jadi kita ada istilah salisil bol, yang kencing tidak pernah puas, yang kencing menetes dari masa ke semasa. Jadi asalkan kita sudah ikhtiari agar bagaimana kita mampu untuk menyekat air kencing, air kecil yang terkeluar, maka kalau pada waktu kita berwudu kita basuh hadapan terlebih dahulu,
kemudian kita bungkus rapi dan kemas, baru kita pakai sepeda supaya najis yang terkeluar daripada hadapan itu tidak mengotori sepeda kita atau juga pakaian dalam. Jadi setelahnya itu kalau seandainya terkeluar dari waktu ke waktu, tetap kita dalam keadaan suci dan bersih. Hanya saja keadaan kita yang seperti itu tidak membolehkan kita untuk melaksanakan sembahyang fardu yang berikutnya. Jadi katakan saja tadi itu kita dalam keadaan sales, maka sepas azan berkumandang kita basuh, muslimat istihadhah, basuh, kemudian letakkan pembalut, tisu kah apakah, tapi kuat, balutannya kuat. Jangan tisu pakai seluak panjang yang lebar, yang gobor itu. Kalau pakai celana Afghanistan, pakai tisu dibalut-balut begitu saja tapi tidak diikat kuat, itu nanti terjatuh, itu membuat orang sembahyang jadi tidak khusyuk, terjatuh antara dua kangkang, orang pun ternampak sorban apa yang terjatuh itu. Sorban di kepala nampak kelihatan, ukurannya nampak jauh, kelihatan lebih kecil daripada sorban di kepala, kan jadi masalah juga lah kuliah. Nah jadi kalau tak pakai, kalau hanya sekat pakai kain saja, kalau pakai getah lah. Dari mana getah? Tuh, daripada pukusan nasi kerabu, nasi lemak. Supaya tidak terjatuh. Tuh. Kedua, reh, angin. Itu bagaimana? Angin kita tidak perlu basuh sebab angin tidak najis. Hanya kalau pada waktu seseorang ditimpa salih sore, juga sama wudunya selepas azan berkumandang, apakah kira-kira akan berkurang keluarnya kalau saat ketika kita sumbat? Nah, kita letakkan tapas kah, tisu kah, apakah misalnya. Kalau lebih, dan lebih meyakinkan lagi, digamlah. Kan ceritanya nak mengurangkan tadi. Jadi kalau dia terkeluar pun, pus keluar seperti itu, tetap kita dapat pahala. Jadi diingat, pahala, balasan dan ganjaran yang Allah bagikan kepada seseorang itu tidak mutlak hanya dengan perbuatan yang kita lakukan, juga dengan pengorbanan yang kita buat. Jadi yang seperti tadi itu, kita sudah ada nawaitu, kita ingin dalam keadaan suci dan bersih. Yang kedua, dengan kita sudah berupaya dan juga berusaha. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Itu dengan seseorang yang pergi ke Mekah, ternyata sebelum sampai ke Mekah umurnya habis. Nabi kita bersabda itu nanti dia pada hari kiamat akan dibangkit dalam keadaan baratan. Dia pada hari kiamat akan mendapatkan ganjaran pahala haji yang sempurna, yang walaupun hajinya tidak sempurna. Itu yang tidurnya Bismillahumma ahya wa amut, rencananya nak bangun salat tahajud, tapi disebabkan kena badan letih, tidur kurang, rehat kurang, akhirnya tidak terkecut. Sampai subuh, azan subuh berkumandang, itu pun masbuk. Alhamdulillah, ala kulli hal. Nabi kita bersabda, maka orang yang semacam dia tadi itu, yang walaupun tidak bertahajud dan juga tidak bangun, dia mendapatkan pahala tahajud secara sempurna, tambah bonusnya lagi, itu dapat tidur nyenyak sampai subuh. Tapi dengan nawa itu, kalau Allah bagi bangun jam, jangan dimatikan. Peng, bangun. Terus tangan meraba-raba macam itu tidak dapat apa-apa. Yang dapat pahala tadi itu, kalau memang dia tak terjaga, memang dia tak terbangun, tapi nawa itunya ada, sudah dia niatkan. Nabi kita bersabda, nanti dengan kita pada hari kiamat, akan dibangkit Allah sesuai dengan niatnya masing-masing. Yub asuna su'ala qadri niyatim, masing-masing itu akan dibangkit ikut sukatan ukuran niat-niat yang diniatkannya. Yang walaupun kita tidak ke Mekah tiap tahun, yang walaupun kita tidak boleh buat umrah tiap bulan, yang walaupun dengan kita belum berpeluang lagi untuk kita bersalawat, untuk kita bertasyahud, bersyahadat di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, kita dengan keyakinan yang kental kita bersalawat di sini, Nabi kita mendengar secara seketika. Itu dahulu seperti itu yang Nabi kita informasikan kepada para sahabat. Sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku, salam kalian itu akan aku sahut. Dulu mungkin masih remang-remang, macam mana Nabi kita boleh tahu, macam mana Nabi kita boleh dengar. Ternyata sekarang ini, jangankan hanya jaraknya KL Madinah,
KL ujung dunia pun kita boleh berkomunikasi, dengar suaranya, tengok gambarnya secara seketika pada detik itu juga. Itu kecanggihan teknologi manusia. Bagaimana kalau dengan kecanggihan teknologi Allah Jalla wa'ala? Salawatan di sini, Nabi kita akan sahut. Salawatan dan salam daripada mana saja, Nabi kita akan perhati. Betapa bahagianya seseorang yang kalau pada waktu dengan ucapan salawat dan salamnya disahut dan didengar oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi itu tentang salih sore, niatnya sudah ada, dia ingin dalam keadaan suci dan bersih, tapi ternyata dengan angin senantiasa keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, kata orang sana sudah jebol dah. Sudah jebol dah. Jadi itu kena disumbat terlebih dahulu supaya tidak ada sumbatan. Sebab kalau seumpama kapas dia boleh meresap. Ini angin nih, lembut. Ha, angin jangan dipandang kecil. Yang walaupun besi, yang walaupun api, yang walaupun gunung, ternyata angin berada pada tingkatan yang di atas. Tu dengan gunungnya hancur dengan besi, tu dengan besinya lebur dengan api, itu dengan apinya padam dengan air, itu dengan airnya habis dengan angin. Jadi angin lebih memungkinkan untuk meresap masuk ke dalam celah-celah kapas, kain yang kita sumbatkan. Satu-satunya yang mampu untuk menyekat angin jangan keluar, itulah tadi dengan digam saja. Nah, tapi digam, nak bagaimana kalau kita nak buang air nanti? Takkan kita buat lubang di tempat lain, kan jadi masalah. Jadi biarkan saja seperti apa adanya, insyaallah. Nawa itu yang pertama, dengan usaha ikhtiar semampu kita, kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang sempurna daripada Allah. Silakan bang. Saya pakai baju tangan panjang, ketika ada wudu saya terus alirkan air dari siku ke tangan tanpa sisir tangan baju. Ya kalau seandainya air mengalir, jadi yang walaupun kita tidak menyingsingkan baju tadi itu, jadi kita tuangkan air daripada atas, katakan saja kanan sudah kita basuh, terus kita basuh tangan kiri. Jadi kita basahkan, kita tuangkan air, pipe air tadi cukup lumayan kuat. Bukannya setakat membasahi baju, tapi juga dalam waktu yang sama meresap, airnya mengalir sampai ke dalam, sampai digosok-gosok seperti itu, memadai. Kalau seandainya dengan kita pada waktu mandi semacam itu pun juga begitu juga, kan jarang-jarang kita mandi pakai basahan. Kalau saya tidak boleh, makanya berarti dengan kita kena mandi bugil. Tidak, mandi bugil kurang sopan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ala kulli hal, asalkan airnya mengalir, meresap pada bagian anggota wudu dan juga pada bagian anggota mandi. Pada waktu kita mandi wajib, mandinya atau juga wudunya sudah memadai. Kalau rasa-rasa kurang yakin, nyalamkan. Masukkan ke dalam kolam. Belum yakin juga, nyalam masuk ke dalam kolamnya. Nawa itu di dalam, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Kalau tak yakin juga, tak payah sembahyang. Kenapa? Sebab tidak sehat orangnya. Kan ada cerita, mandi berkali-kali rasa-rasa masih belum mandi juga, celup masuk ke kolam renang, tenggelam. Tak sudah sampai tenggelam semuanya, dari ujung rambut sampai ke bawah basah. Bangkit, rasa-rasa masih belum sempurna, mandi lagi, rasa-rasa masih belum basah, celup lagi, rasa-rasa masih belum basah, masuk lagi. Bagaimana tu guru mandi saya? Kata tu guru, kamu diantara daripada orang yang tidak wajib sembahyang. Kenapa? Kenapa tu guru? Sebab kalau sampai 5-6 kali masuk ke dalam kolam, rasa-rasa masih belum basah juga, tu orang gila. Orang gila tidak wajib sembahyang. Nah. Silakan bang. Itu aja nih. Oh, mana lagi? Ini. Oh, pintar kecil. Assalamualaikum, Syed. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Di kawasan perumahan saya, ada seorang jemaah, beliau bukan ustaz. Sebenarnya, beliau sempat kata sekilas subuh dan menyatakan bertawassul dengan syekh yang sudah meninggal dunia itu adalah syirik. Oh. Padanya, bertawassul hanya dibolehkan kepada syekh atau ulama yang masih hidup. Ramai yang sudah terpengaruh. Bagaimana hendak menerangkan yang sebenarnya? Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang paling mudah untuk kita menjawab, kita tanyakan kembali. Tapi tanya macam mana? Kalau kita berdebat pun dengan orang jahil, tidak ada habis-habisnya. Imam Syafi'i pernah berkata, saya kalau berdebat dengan manusia yang sepintar apapun, yang sehebat apapun, yang secerdas apapun,
tetap saya memohon ya Allah ya Rahman Rahimin, agar Allah bagikan petunjuk, bimbingan, hidayah kepadanya. Sebab kalau kebenaran itu muncul daripada mulutnya, aku akan ikut, tapi belum tentu dia akan ikut aku kalau kebenaran itu keluar daripada mulutku. Yang walaupun Imam Syafi'i mendoakan kemenangan, tidak pernah kita debat begitu sana, tidak pernah kita kalau berdebat mau menang, tidak ada, kita mau kalah itu tidak ada, apalagi zaman kita sekarang. Jadi yang walaupun seperti itu, tidak pernah ada orang yang berdebat dengan Imam Syafi'i terus Imam Syafi'i terkalahkan. Imam Syafi'i tidak pernah kalah dalam mudzakarah atau juga dalam perdebatan. Wajar-wajar saja. Kalau begitu, itu diantara daripada ulama Khawarij mengatakan kepada Imam Syafi'i bahwasanya kalau seandainya ditimbang akalnya umat manusia semuanya dengan akal Imam Syafi'i sendirian, niscayalah akan lebih berat akal kecerdasan Imam Syafi'i daripada akal umat semuanya pada saat ketika itu. Cerdas sungguh. Jadi kata Imam Syafi'i pernah menyatakan, aku tidak pernah bermuzakarah, tidak pernah berdebat dengan orang-orang cerdik pandai, melainkan aku mampu untuk mengalahkan mereka. Tapi kalau aku berdebat dengan orang bodoh, justru aku yang dikalahkannya. Nah, jadi tadi itu kalau nak didebat, Bang, debat macam mana? Jadi kalau seandainya dia ada ilmu, maka kita katakan macam mana menurut kalian bertawasul dengan amalan boleh atau tidak? Ya Allah, aku bertawasul dengan amalannya si Sanusi yang apa adanya itu misalnya. Aku bertawasul dengan amalan guru-guruku atau dengan amalan kita sendiri. Tadi petang kita bersalawat sebanyak 100 kali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena acara petang tadi itu acara bersalam-salaman. Ya, kita salami tidak kurang daripada dalam 2, 3, 4 ribu orang. Semuanya habis kita salami. Pernah ada masyaih kita bersalaman, jumlah yang disalami tidak kurang daripada dalam 17.000 orang. Sampai lenguh, tangannya sudah tak boleh diangkat, terpaksa diletakkan bantal atas tangan, jadi letak begitu saja lagi karena kelenguhan dari 17.000. Yang ini pun kalau kita salami satu persatu kita dah lenguh, apalagi kalau sampai belasan ribu sebanyak itu. Siapa beliau? Syekhuna Syekh Muhammad Yasin Al-Badani. Jadi selama kita bersalaman yang sepanjang waktu 3 jam tadi itu, jelas mungkin tidak kurang daripada 200-300 salawat kita. Kita tanyakan, boleh tak aku bertawasul kepada Allah, ya Allah, dengan berkat salawat dan salamku tadi itu, karuniakanlah ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan, keyakinan, keimanan yang mantap dalam kehidupanku. Mesti jawabannya boleh. Tanpa ada khilaf di kalangan ulama, kita boleh bertawasul dengan amal. Macam mana dengan amalan seseorang itu boleh, tapi dengan manusianya tidak boleh. Amalan itu baru bagian. Yang mungkin amalan itu daripada mulut, mungkin amalan itu daripada mata, mungkin amalan itu daripada telinga. Yang didengar, amalan daripada telinga. Yang dilihat, amalan daripada mata. Yang dibaca, yang disebut, yang dizikirkan, amalan daripada mulut. Kemudian dengan tangan, dengan geraknya, kaki dengan geraknya, amalan daripada tangan dan kaki. Jadi kalau seandainya pada waktu seserang tadi itu bersalawat, berarti dengan amalannya itu daripada mulut. Boleh kita bertawasul dengan salawatnya, kita boleh bertawasul dengan salawat atau dengan zikir tasbih amalan kita sendiri. Takkan dengan anggota tubuh daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku yang itu merupakan kelang daripada amalan semuanya. Ini bahasa rasional saja, bukan bahasa dalil, bahasa kiasan, kias aulawi, kias jali. Kalau tanah ya udah tanah lah, terserah. Kalau tanah ikut, tanah ikut. Saya tidak paksakan ikut pendapat saya. Tapi kita nak buka wawasan, kita nak buka keilmuan kita. Kalau dengan seumpama salawat, salawat munculnya dari mana? Mulut. Tasbih daripada mulut. Kirawah dari mana? Mulut. Zikir dari mana? Mulut. Kalau yang dari mulut saja boleh, takkan bertawasul dengan sumber amalan. Ini pada waktu kita ke masjid, amalan dengan kedua belah kaki, sebab kaki kita yang melangkah jadi ibadah. Ini pada waktu kita duduk, berarti tangan kita ibadah. Muka kita, kepala kita, telinga kita, kaki kita, itu adalah ibadah.
Berarti pada waktu kita bertawasul dengan seseorang, berarti sebagaimana dibolehkan kita bertawasul dengan amalannya, amalan kita, maka bertawasul dengan manusianya lebih-lebih dibolehkan. Kenapa? Sebab sumber amalan itu adalah manusia. Amalan adalah sumbernya daripada manusia. Manusia bukan sumbernya daripada amalan, tidak. Jadi kalau dengan cawangannya saja boleh, takkan dengan induknya tidak boleh. Tetap juga mereka berkeras kepala, tumbuk. Tak, bukan begitu. Yang itu diralah-lah, janganlah. Wah, itu memang pukal betul. Memang sandok, yang pukulnya itu ditarik. Maksud saya kalau tak terima, tak berkenan dengan pandangan kita tadi itu, kita katakan lakum dinukum waliyadin, pendapat kamu pendapat aku, tapi tetap kita bersaudara, itu sepatutnya. Silakan. Adakah salah menaikkan binaan berbukti kuburan? Satu lagi yang ingin anda tambahkan, nanti Ustaz Amin kaji Bali dan diamati dan dipahami sepaham-pahamnya, tapi jangan terpengaruh tentang tauhid rububiyah uluhiyah. Yang dua benda ini saat ketika disatu padukan, saat ketika yang dua tadi itu dipecahkan, kalau mazhab ahli sunnah wal jamaah atau juga pandangan ulama-ulama kita dahulu, baik yang tafwid atau juga takwil, kita menganggap tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah itu sama, makna yang sama, Allah sebagai Rab, Allah juga sebagai ilah. Begitu pahaman ahli sunnah wal jamaah. Mereka pecah dua. Saat ketika mereka katakan tauhid rububiyah itulah tauhid semua makhluk, sehingga mereka katakan Fir'aun pun juga beriman dengan tauhid rububiyah, tapi Fir'aun tidak beriman dengan tauhid uluhiyah. Yang pada waktu dipisahkan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, jadi kata mereka tauhid rububiyah itu keyakinan kita bahwasanya Allah sebagai sang pencipta, itu imannya, keyakinannya semua makhluk. Tapi tauhid uluhiyah, keyakinan kita bahwasanya yang layak untuk disembah, yang patut disembah itu adalah Allah. Maka tiap ada unsur ibadah yang diarahkan kepada selain daripada Allah, seperti berdoa, seperti tawasul, seperti meminta, seperti istighasah, maka itu berarti mentasyrikkan Allah, mensekutukan Allah dengan sesuatu, atau mensekutukan sesuatu dengan Allah Jalla wa'ala. Dengan pembagian tauhid yang semacam itu tadi, mereka berpeluang luas untuk mengkafirkan orang-orang yang bertawasul. Tawasul itu adalah ibadah, doa itu adalah ibadah, nazar itu adalah ibadah. Maka pada saat ketika ada nazar untuk pembangunan, ada nazar untuk kubur, tawasul kepada makhluk, nah tawasul adalah ibadah, ibadahnya kepada Allah. Jadi kata mereka kalau kamu bertawasul kepada makhluk, berarti kamu tidak menguluhiyahkan Allah Jalla wa'ala. Maka dengan definisi dan juga dengan kaidah yang mereka buat tadi itu, sejumlah tidak kurang daripada dalam 2/3 penduduk dunia Islam itu kafir menurut mereka. Atau dengan kaidah yang lebih sederhana, kamu mukmin kalau seandainya kamu berakidah sebagaimana akidahku, dan kamu betul dan benar kalau seandainya kamu sependirian dengan aku. Siapa, atas dasar apa kalian monopoli kebenaran yang seperti itu? Kebenaran itu adalah miliknya Allah Jalla wa'ala, yang dengan kita-kita hanya berijtihad dengan hukum dzanni. Kebenarannya seperti itu kita tidak dapat katakan secara 100%, kecuali kalau secara qat'i, yang kadang-kadang yang walaupun qat'i dengan nasnya, qat'i yusubut dengan kesabitannya, tapi masih tetap zani dengan dalalahnya. Itu pembahasan mungkin tidak terlalu penting untuk kita bahas, bikin kepala pening nanti. Teruskan yang itu, qat'i yusubut, zani yusubut, apa segala macam itu nantilah. Silakan Pak. Apakah salah menaikkan binaan di kuburan, dan apakah salah amalan jika ziarah makam awliya? Apakah salah dengan kita membina binaan atas kuburan? Nabi kita tidak izinkan, Nabi kita tidak benarkan, hanya peringkat larangan daripada baginda yang mencegah kita untuk membuat binaan atas kubur tadi itu. Ada pendapat mengatakan hukumnya haram, ada pendapat mengatakan hukumnya makruh. Jadi kita tidak boleh saling salah menyalahkan.
Dan juga dengan ulama mengatakan untuk kita menjaga kemuliaan, hormat, ta'zim kita kepada orang yang mulia. Kemuliaan, diingat dan dengar. Kemuliaan daripada orang-orang yang mulia, itu bukan hanya kemuliaannya pada waktu dia di dunia saja. Setelah meninggal pun tetap mulia di sisi Allah. Jadi kenabian daripada seorang nabi, apakah akan berakhir dengan kematian? Kewalian daripada seorang wali, apakah berakhir dengan kematian? Kesalahan daripada orang yang saleh, apakah berakhir dengan kematian? Tidak. Mulia di dunia, mulia juga di akhirat. Atas dasar itulah juga ulama mengatakan bertawassul kepada makhluk atau kepada orang-orang saleh. Tidak ada perbedaannya pada waktu mereka masih hidup dan juga selepas mereka meninggal dunia. Lain hanya kalau dengan jawatan. Tan Sri hilang, Datu hilang, Doktor hilang. Yang ada apa? Jenazah. Bila salat jenazah dilaksanakan? Tidak ada. Bila salat kepada Tan Sri, Datu, Profesor, Doktor? Danda. Hampir semuanya itu. Tapi kalau dengan kesalahan daripada seseorang itu akan apa di? Sampai masuk ke dalam liang kubur pun tetap dia sebagai orang yang soleh. Maka untuk menjaga kesalahan supaya tidak disamakan dengan orang-orang yang lain, yang walaupun ada larangan tapi juga kita ada maslahat dan juga ada tujuan. Jadi mungkin kalau kita ambil istidlal, tidakkah baginda Nabi SAW meletakkan dua biji batu di atas kubur Sayyidina Utsman bin Maz'un, yang kata beliau pada saat ketika itu, agar aku boleh mengenal kubur saudaraku, saudara Nabi kita susu. Jadi kalau kita pahami dengan bahasa yang lebih terbuka sedikit, Nabi kita letakkan batu untuk mengenal. Berarti tidak ada larangan kalau tujuan benda tadi itu kita buat untuk diperkenalkan atau juga untuk dikenal. Nah sekarang untuk kita membeda-bedakan antara kubur orang soleh dengan yang tidak soleh, yang walaupun kesalahan itu di sisi Allah, Allah yang maha mengetahui, tapi dengan kita dituntut untuk menilai seseorang itu dengan pandangan mata zahir. Kita melihat ibadahnya, kemuliaannya, ketakwaannya, khasyahnya, tadallulnya, waraknya, zuhudnya, memang betul-betul meyakinkan. Maka untuk kita mengalamatkan kesalahan daripada orang saleh tadi itu diantaranya atau diantara daripada upaya ulama-ulama kita dahulu dengan memperbolehkan adanya kubah binaan di atas kubur-kubur mereka supaya berbeda. Itu rupa-rupanya di kawasan kubur di sini ada orang saleh. Siapa tuh kuburnya ada kubur sana? Itu salah satu daripada wali Allah, itu salah seorang daripada ulama besar. Dapat. Sebab Nabi kita letakkan batu tujuannya untuk mengenal. Nah juga tujuan kita meletakkan binaan pun juga untuk dikenal. Jadi bukan untuk mengenal saja tapi juga untuk dikenal, supaya ada ihtiram, hormat dan ta'zim kita kepada orang-orang yang mulia di sisi Allah. Afdalnya jangan buat binaan, nyaman. Jadi bagaimana? Tak payah pakai kubah, tak payah pakai binaan. Sebab memang ada larangan daripada hadis, tapi kita jangan ekstrem dengan pendapat kita. Ada pendapat mengatakan binaan di atas kubur itu hukumnya haram. Ada juga pendapat mengatakan larangan itu hukumnya makruh. Silahkan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat orang yang mengatakan amalan nazar itu amalan jahiliyah, karena seolah-olah hanya berbuat baik sekiranya diganjarkan sesuatu oleh Allah. Allah, memang ada hadis yang mencela orang yang bernazar, tapi tidak berarti tidak boleh, tidak berarti hukumnya haram. Bagus, daripada tak ada langsung, ya kan? Nabi kita bersabda, nazar itu hanya terkeluarnya dari para orang yang kedekut. Itu kan, mimbakhil. Maksudnya, kalau seandainya dia tidak, kalau hajat keperluannya tidak dikabulkan oleh Allah, dia tidak akan berbuat. Saya insya Allah, kalau Allah bagi kemudahan, kalau memang Allah takdirkan, dan Allah bagi kemudahan saya kawin pada tahun ini, saya akan pergi ke Mekah melaksanakan 31 kali umroh. Misalnya. Banyak kah? Susah bang. Allah, kenapa terkejut, terperanjat? Kenapa? Dulu ini cerita tahun 74-75an, saya masih kanak-kanak lagi, baru balik masa usia 14 tahun.
itu kami kawan-kawan umrah setiap bulan puasa itu 2 kali sehari, ada 3 kali sehari, pagi umroh, petang umroh, nanti malam waktu sahur umroh lagi. Jadi saya senantiasa dibawa umroh pada tiap selepas pengajian tengah malam. Bila? Dalam pukul 2-an. Pukul 1.30 kita umrah ke Tan M, dalam 1 jam selesai. Tidak seperti sekarang, dulu senang. Umrah dalam 1 jam selesai. Maksudnya 1 jam untuk tawaf sa'i. Tawaf kira-kira dalam 15 menit, sa'i kira-kira dalam setengah jam atau dalam 45 menit, selesai semuanya. Yang walaupun nawa itu akhirat itu banyak, nawa itu dunianya ada juga. Kenapa? Minta maaf, cerita lama. Bukan saya lah. Nangon cerita. Jadi dulu-dulu tuh muslimat, kan perempuan-perempuan Mekah tuh semuanya pakai tutup hitam. Kalau sekarang ini perempuan yang pakai nikah masih kelihatan mata lagi. Dulu tak ada. Dulu seperti perempuan-perempuan daripada Yaman, zaman dahulu. Itu memang begini nih muka mereka. Jadi ditutup dengan kain hitam tuh, tapi yang nipis. Nah, ada nikab yang harganya kainnya dalam 50-60 ringgit yang sudah jadi itu. Jadi Dipa boleh tengok dari dalam, kita tak boleh tengok mereka. Nah, pada masa umrah kan muka terbuka semuanya. Itulah peluang kita untuk tengok perempuan. Itulah tadi saya sudah istisnakan, sudah kecualikan. Saya tidak termasuk lah. Jadi kawan kalau kita yang nak kawinin, nak tengok lagu mana? Nak tengok, tak boleh tengok. Tawaf, tutup. Tarawih, tutup. Sembayang, tutup. Waktu umroh. Waktu umroh. Perempuan pun juga sebenarnya nak buka juga. Seronok kalau ada orang tengok dia. Bukan kita saja, bang. Kalau seandainya kita-kita saja, tak ada kita. Adanya kita ini karena ada keinginan dari kedua belah pihak. Mana mungkin ada tambah saja, mesti ada kurangnya. Positif dan negatif itu kalau tidak disatukan, tidak akan beraksi. Jadi seperti itu. Bila pada waktu ihram, muka terbuka. Tawaf, muka terbuka. Sa'i, muka terbuka. Sampai ada teman saya sudah meninggal, Allah yarhamu. Itu ada hubungan keluarga dengan saya. Sa'inya sampai 14 kali dah tu. Sampai 14 kali. Dia ada selesai dah. Sapa marwah, marwah sapa 7 kali ulang alik. Berakhir dengan marwah. Tapi pada saat dia berdoa, ternampak sang kekasih dia baru nak sa'i. Dia sa'i kembali. Nah, itu ceritanya. Cukup bang ya? Nah, terus yang lain. Sudah terjawabkan pertanyaan tadi itu? Sudah? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah doa ketika hendak bersuci dan apakah ada hendak bersuci? Doa nak bersuci, baca basmalah. Lihat benda yang aneh, Masya Allah. Kaget dengan sesuatu yang indah, subhanallah. Kagum dengan sesuatu yang canggih, Allahu Akbar. Jadi dalam kehidupan kita itu tidak luput daripada amalan dan bacaan. Ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iman dan yakin itu akan memandu kehidupan seseorang. Sehingga dengan kita tidak gundah, terambil, banjir, hangus, habis, letih, sakit, tersita atau juga tergugah kesehatannya. Jadi kita ucapkan innalillah, kita adalah miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah akan kembali. Dunia itu daripada Allah, duit daripada Allah. Ingat kita kepada asal muasal, yang saat ketika kita dilahirkan kita tidak ada pangkat, yang pada waktu kita dilahirkan kita tak ada duit, yang pada waktu kita lahirkan kita tidak ada tenaga. Jadi kalau pada waktu Allah ambil duit, Allah ambil pangkat, jangan pening. Jangan sampai sifat hasud dengki itu merebak, bertapak di dalam dada. Kadang-kadang orang hasud dengki, pada saat ketika dengar tetangganya beli handphone, sakit kepala dia. Pada waktu dengan dia, mas dengar bahwasanya dengan tetangganya beli motor, masuk ke hospital dia. Begitu dengan tetangganya kawin, meninggal dunia dia. Itu orang hasud dengki. Kenapa? Allah bagi dia nikmat, datangnya daripada Allah dan kembali kepada Allah. Katakan saja tiap segala musibah yang menimpa, inna, artinya kami, lillah, miliknya Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilahi, kepada Allah, akan kembali. Dilahirkan tanpa jabatan, tanpa, jadi nanti kalau kalah bertanding, atau dilucutkan daripada jabatan sebagai timbalan Perdana Menteri,
Jangan mabuk kepayang. Ya Allah, sampai tak lalu makan, tak boleh tidurnya. Kenapa Tuan Haji, kenapa Datuk Tan Sri, kenapa? Gimana dengan saya tinggal selangkah saja lagi saya akan jadi Perdana Menteri Malaysia? Kenapa dipecat? Kenapa dengan Datuk Seri Hamidi? Misalnya saja. Nah, itu kalau tak stres. Ya Allah, dilahirkan tak ada jawatan, tak ada Tan Sri, tak ada Datu, tak ada Datin, tak ada gelaran. Gelaran itu datangnya daripada Allah. Maka saat ketika diambil, dilucutkan daripada jawatannya, bahkan kalau Allah lucutkan kita daripada dunia sekalipun, syiar kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terjawab belum? Terjawab belum? Terjawab? Remang-remang jawabannya. Apa tadi pertanyaannya? Ada pada waktu kita bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Doa-doa boleh dibaca. Tapi dikatakan itu sunat, ulama mengatakan hadisnya tidak warid. Allahumma bayyid wajihi ya matabiyadul wujuh. Allahumma atini kitabi biyamini wa la tu'ti kitabi bishimali. Allahumma harrim sya'ri wa bashari ala nar. Allahumma sabit qadamaya ala sirat. Itu doa yang dibaca pada masa kita berwudu. Jadi kalau seandainya kita baca bacaan, berzikir, bersalawat, beristighfar pada waktu kita mandi di tempat yang jauh daripada najis dan kotoran, insyaallah tidak ada masalah. Tapi meyakini dan beranggapan itu diantara daripada perkara yang disunatkan, itu yang tidak ada dalilnya. Silakan. Apakah itu syekh mursyid dan sejauh mana tuntutan untuk mencarinya? Jadi syekh mursyid, guru murabbi, guru yang membimbing, guru yang penasihat, Imam Syafi'i istilahkan dengan bahasa wa syekhun, apa? Guru mursyid Imam Syafi'i sebut selain daripada tulus zaman yang 8 tuh, sahabatu ustadi. Jadi terserah dengan kita dengan istilah seperti apa. Mursyid tadi itu lekat dengan gelaran dan sebutannya, karena sifat dan perangai daripada guru tadi itu senantiasa memberikan bimbingan, panduan dan pencerahan kepada kita. Jadi guru murabi yang mendidik, setakat guru saja masih belum memadai, setakat alim saja ramai di mana-mana. Tapi seorang alim yang memberikan tarbiyah, yang memberikan pendidikan dan bimbingan dalam waktu yang sama, bukannya setakat memasukkan ilmu kepada kita, menyampaikan ilmu kepada kita, tapi juga dalam waktu yang sama memperhatikan dengan praktikalnya, dengan kegiatannya, dengan ubudiahnya. Jadi dengan kita mendapatkan tunjuk ajar daripada seorang guru yang mempunyai kriteria seperti itu disebut dengan guru mursyid. Kamu masih ada sifat takabur, kamu masih ada sifat ego, kamu masih ada sifat angkuh, itu tidak betul, itu tidak baik. Sebaliknya, sewajarnya, bagaimana dengan kita boleh mengawal hati, bagaimana agar dengan kita mendapatkan bimbingan dan juga mendapatkan petunjuk daripada Allah Jalla wa'ala di tempat-tempat yang seperti ini, yang memang kita sudah pada tempatnya, tepat pada waktunya, tepat dengan suasana dan keadaannya. Wajar kalau kita mendapatkan yang terbanyak daripada Allah. Jadi rugi betul. Makanya Nabi kita hampir menyumpah, memperkatakan dan mendoakan yang tidak elok, jauh sejauh-jauhnya, bo'dan sohkan soka. Kepada siapa? Itu kepada tiga orang yang Nabi kita sebut. Satu, seseorang yang menjumpai, bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak terampunkan dosa kesalahannya. Memang sudah bulannya, musimnya, waktunya, suasana, keadaan, semuanya menunjang untuk kita mendapatkan keampunan. Ternyata kita tidak dapat, waliyadzubillah. Yang kedua, pada saat nama baginda disebut, man idza dzukir tu indau falam yusalli alaihi atau falam yusalli alayya, seseorang yang saat ketika nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut tapi dia tidak berkenan untuk bersalawat kepadaku, kita boleh ingat segala-galanya saat ketika disebut. Bahkan kadang-kadang kita mengingatnya saat ketika tidak disebut. Kita teringat handphone tanpa disebut, kita teringat istri tanpa disebut, kita ingat suami tanpa disebut, kita ingat kereta tanpa disebut. Takkan tidak ada respon dengan kita
pada tu nama baginda disebut yang berjasa kepada kita dan berjasa dalam kehidupan kita sejak dari pada tu kita lahir sampai kita kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Silakan 10 menit terakhir. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita dengan amalan yang biasa orang katakan kepada orang yang ingin menunaikan umrah dengan berkata sampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Jadi kita sudahnya tidak berpeluang untuk kita datang ke situ, tidak berpeluang untuk kita mengucapkan salam secara langsung secara muwajahah, musul. Berdiri di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan kita yang kental, dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya nabi kita hidup. Nabi kita bersabda al-anbiya'u ahya fi quburihim. Para nabi-nabi itu hidup di dalam kubur mereka, hayatan barzakhiyatan, kehidupan barzakhi yang lebih afdal, yang lebih berwewenang, lebih leluasa daripada kehidupan di dunia. Jadi dengan kita tidak terpilih atau tidak diberikan kemudahan atau tidak diberikan peluang oleh Allah untuk musul, untuk kita berdiri di hadapan beliau, ya paling tidak dengan kita menitipkan, mengamanahkan salam kepada orang yang pergi, jangan lupa tolong sampaikan salamku kepada baginda Rasulullah Habib Ahmad, sampaikan salamku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Bagaimana? Kalau sampai tidak terucapkan kata-kata seperti itu, di saat dengan kita merindui, mencintai, mahabbah dan mawaddah yang bukan hanya dengan perasaan tapi juga kita luahkan dalam ucapan kita dengan lantunan qasidah menyanjung dan memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu ditingkatkan salam, titipan salam, amanah salam. Yang masalah tuh orang kirim salam, kita dah lupa nama satu persatu. Ya Allah, kalau kita nak sebutkan pun panjang, senaranya panjang sekali. Polisi, jalan, 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 jalan. Siti Rahma, jalan, jalan, jalan. Tarik, 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 tarik. Orang datang dari jauh ente tarik, 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 enak banget. Kamu duduk di Mekah tak apalah. Kami datang dari jauh. Seandainya, wallahu alam lah. Sebaliknya, ana rasa tidak sebanyak yang berdatangan dari negeri kita kalau seandainya berlaku yang sebaliknya. Kalau seandainya misalnya jarak ukurannya seperti dari kita sini menuju Mekah, mungkin hanya hitungan yang kecil saja daripada warga Arab Saudi sendiri yang akan datang berkunjung ke Madinah. Jadi paling tidak mereka tuh toleransi lah dengan kita. Ada dengan sebagian, bukan di sini, di Indonesia ada orang jual rumah, yang jual tanah, yang jual kebun, yang jual sawah untuk pergi ke Mekah. Tahu tanya, calo, calo, calo. Apa calo? Calo. Atau jalan, 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 jalan. Haji, haji, tuan, bukan haji, tuan, tuan, jalan, tuan. Jalan Siti Rahma, jalan, jalan. Doa lillah, tak boleh. Tengok orang angkat tangan sudah langsung dikejar sama mereka. Haram, kiblat, kiblat. Kita jadi kalau diambil kalau baca kitab diambil kitabnya. Kalau di masa cium Hajarul Aswad, lama sedikit saja sudah ditarik kepala kita. Masyaallah, bagilah lama sedikit. Nah, bukan bagi lama sedikit, kalau semuanya nak lama bagaimana? Masalah pula. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau boleh sesat waktu pun dengan kita boleh bermuajahah, itu satu nikmat yang tidak ada tandingannya. Paling tidak ucapan salam sampaikan. Jadi sebenarnya nama yang panjang tadi itu macam mana? Takkan kita buka handphone di situ? Coba tengok kurang adabnya kita. Bukan tempatnya. Belum tentu kamu akan dipanggil balik datang ke situ. Kameramu takkan kamu kutuk nanti hari kiamat. Kenapa? Karena menyita atau juga mengambil, melengahkan, melalaikan anda. Anda bermuajah berhadapan dengan manusia yang kalau pada tu depan Dr. Mahathir ketak tegama, kamu akan letakkan handphone ke muka beliau seperti itu. Ini depan kubah baginda Nabi. Nabi kita tengok, Nabi kita dengar, Nabi kita sahut keberadaan kita di situ. Handphone bukan dimatikan saja, dibuang untuk sementara waktu. Nanti ambil balik. Kenapa? Sebab dia akan melengahkan kita, melalaikan kita daripada suasana. Masya Allah, tabarakallah, ulama-ulama kita dahulu nuntuk begitu saja musul.
Maksudnya tegak berdiri di hadapan Sayyidina Rasulullah SAW, insan yang akan kita harapkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Tiga lagi bang, tiga terakhir. Bagaimana membuang rasa malu depan makhluk dalam membuat badan? Bagaimana membuang rasa malu? Buang malunya. Jangan sayang dengan malu, buang. Bagaimana untuk membuang rasa malu dengan makhluk dalam melaksanakan kebajikan? Jadi malu itu bagus kalau akan memotivasi, mendorong dan merangsang kita untuk kebajikan dan menghalang kita daripada yang negatif. Itu bagus. Tapi kalau malu jadi penghalang kita untuk kita berzikir. Ibadallah rijalallah ghithuna li ajlillah. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Tak salawat kenapa? Segan sih, malu. Malu. Ha, itu bukan malu, itu namanya khidlan. Ha, itu berarti dengan kita, kita tidak mendapatkan yang terbaik, tidak mendapatkan yang lebih banyak, bukan orang yang dipilih, bukan orang yang dikehendaki, bukan orang yang dicintai. Orang yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala senantiasa muwaffaq lil khairat, senantiasa Allah bagikan kemudahan untuk kebaikan, mudah hayinan layinan untuk segala aktivitas dan juga untuk segala kebaikan-kebaikan yang baik. Kita dapat mengukur barometernya atau juga dengan neracanya atau juga dengan ukurannya dengan diri pribadi kita masing-masing, semudah apa kita dengan kebajikan. Kalau ternyata begitu mudah, kalau tidak pun kita seronok, yang walaupun kita tidak boleh berbuat, yang walaupun kita tidak boleh membantu, tapi kita seronok dengan orang-orang yang berbuat, seronok dengan orang-orang yang membantu dan senang sekali dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, hati kita memuntahkannya, mulut kita meluahnya tiap mendengar sebutan-sebutan yang tidak baik atau orang-orang yang tidak baik, perangai yang tidak baik, perilaku yang tidak baik. Itu berarti kita memiliki qalbun salim, hati yang sehat dan selamat. Itu fitrah bagi orang yang beriman. Kalau tidak boleh dengan perbuatan kita dengan niat, kalau tidak boleh dengan niat kita dengan sokongan, yang penting jangan sampai kita mengharamkan dan mengedarkan diri kita daripada sembarang kebajikan. Habis? Dua lagi. Tadi tiga kan? Tadi satu sudah, dua lagi. Coba baca dulu, bacalah. Malam ini dijemput makan semuanya, makan nasi mandi Seksen 7, nasi kapsa, kapsa, rausa, rausa, nah, ada dekat sini. Urama yang tak pernah sampai ke rausa, rausa. Rasa itu semuanya tulang belakang. Dagingnya sudah, bayarnya pun sedap juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda menjawab pertanyaan Inggris yang sering dilontarkan oleh wargul yang sekiranya wahadi itu sesat, maka apa hukumnya mengikut solat di belakang imam wahadi di Masjid Al-Haram? Ganti imamnya. Supaya jangan wahabi yang jadi imam. Kalau wahabi itu sesat, kan kita sekarang sudah tak ada pilihan. Maka kita ada istilah irtikab akhafid dararain, melakukan yang lebih ringan daripada dua kemudharatan, itu ada dalam bahasa hukum. Kalau saya kita boleh berimam dengan imam yang bertoleransi, yang memahami tentang suasana dan keadaan, tentu itu yang dipilih. Tapi pada waktu kita sudah ada pilihan, di samping imam-imam di Masjidil Haram itu masih banyak toleransinya dengan kita. Bukan seperti imam-imam yang ekstrim di tempat kita. Tempat kita muka masam. Kalau kita semua di samping mereka itu mukanya serius betul. Seakan-akan kita ini tidak akan masuk surga atau tidak akan dapat rahmat. Begitu, kalau dia sembahyang mukanya. Lepas sembahyang langsung melompat. Langkah orang, tak ada istilah hormat dengan orang tua itu, tak ada. Coba, gurunya macam mana? Gurunya begitu, anak buahnya lebih daripada itu. Guru kencing berdiri. Apa, betul kan? Murid kencing, melari. Kalau guru tumbuk Tuhan Imam, anak buahnya akan tumbuk Tuhan Syekh. Kan? Orang berdoa, pegang mikrofon. Nih, keluarga beliau nih. Perlis. Perlis. Nih, anak buahnya.
berdoa. Kenapa mikrofon Nabi? Kenapa iman ditumbuk? Itu yang berlaku. Buka lembaran cerita, itu yang berlaku. Tumbuk orang berdoa, kenapa? Hanya sakat berzikir nyaring. Menurut Anda tidak boleh, tapi menurut ulama, kata Ustaz Amin, kita belum jadi imam lagi. Imam-imam kita mengatakan boleh. Takkan makmum lebih hebat daripada imam. Bagaimanapun posisi makmum di belakang. Al-makmum at-tabi' la yataqaddam 'alal matbu'. Yang mengikuti tidak boleh berada di depan daripada yang diikut. Kita ada ulama-ulama besar hufaz. Satu benda yang paling pelik bin ajaib bin aneh dengan mereka. Mereka beranggapan Imam Ibnu Hajar itu ahli hadis. Pakar hebat. Pakar rujuk. Luasa, luar biasa. Sampai mendapatkan gelaran Amirul Mukminin. Mereka tidak pernah menangkis kepakaran dalam bidang ilmu hadis. Bukan dapat PhD saja. PhD belum tentu. Kalau menurut ulama yang hafal 100.000 buah hadis itu pun masih belum dikatakan layak untuk berfatwa. Ulama mengatakan al-ahadisu mudhallila. Hadis-hadis itu menyesatkan kecuali kepada para alim ulama. Jadi Imam As-Suyuti, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Qustulani, Al-Iraqi, An-Nawawi dan juga dengan ulama-ulama hadis lainnya, itu ulama bukan hanya ahli dalam bidang hukum hakam, dalam bidang hadis-hadis dan lain sebagainya. Menurut mereka, ilmunya kita ambil, ilmunya kita pelajari, ilmunya kita amati, mengakui keilmuan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi kata mereka dari sudut akidah masih bermasalah. Oh, kalian yang menjadi neraca kepada ulama atau ilmunya ulama yang mengatur pandangan dan pendirian daripada kalian. Sepatutnya kalian tuh lebih curiga kepada ilmunya kalian berbanding mencurigai ulama dengan ilmu-ilmunya mereka. Dari berbagai aspek daripada berbagai sudut mereka berada pada urutan yang paling di atas berbanding dengan kalian atau juga berbanding dengan kita-kita semuanya. Imam Ibnu Hajar ahli fikih, ahli hadis, wijal, jarh wa ta'dil, mu'allafah, karangan tulisan, akor semuanya dengan gelaran yang diberikan kepada beliau. Takkan dalam bidang urusan tandas, urusan kencing, urusan berak, minta maaf dengan bahasa kotornya, paham dan mengerti, tapi tidak paham dalam bahasa akidah, tidak paham dalam bahasa iman dan yakin. Begitu anggapan daripada mereka. Kata mereka, hebat dalam bidang hadis, hebat dalam bidang fikih, tapi akidahnya masih bermasalah. Akidah sompean yang bermasalah. Akibat akidah kamu yang perlu dipertanyakan. Kenapa? Sebab keilmuan yang Allah bagikan kepada mereka bukannya setakat ilmu, bukannya setakat gelaran, juga ada takwa, ada iman, ada yakin. Yang dengan salah seorang daripada mereka, kita dengan telunjuk tangan mereka saja tidak ada arti. Ulama-ulama hebat, ulama-ulama besar itu yang berpandangan tentang perayaan maulid, tentang tawasul, tentang zikir nyari, tak masalah. Tapi jangan menyalah-nyalahkan orang. Profesi Anda, profesinya apa? Tukang salahkan orang. Bukan mufti, tukang salahkan orang. Coba, bagus, bikin kad nama. Nama siapa? Profesen? Tukang salahkan orang, tukang sesatkan orang. Bagus kalau begitu. Jangan kata pakar hadis. Pakar hadis itu siapa dulu? Kalau seandainya yang memberikan gelaran, seandainya abang katakan saya syekh, atau juga katakan saya pakar spesialis dalam bidang tulang, bedah, kulit, orang tak akan percaya dan tidak boleh percaya. Kenapa? Sebab abang bukan pakar dalam bidang itu. Nah, yang itu, yang memperkatakan dia pakar hadis, itu justru pengikut-pengikut yang tidak tahu hadis. Itu tidak sah. Bagaimana dengan seorang boleh dapat gelar PhD, sedangkan yang memberikan gelaran tadi itu adalah maktab tahfiz? Tidak boleh. Harus iu yang mana? Ada tim, ada kumpulan, ada profesor siapa yang memberikan gelaran kepada mereka. Kenapa? Sebab yang tahu betul tentang keilmuan orang yang berilmu itu adalah ulama. Jadi istilah dalam hadis Nabi kita bersabda, la ya'rifu fadhla ulil fadli illa ulul fadli. Tidak akan tahu keutamaan keilmuan orang yang mulia melainkan juga orang-orang yang mulia. Ini dengan kita dimuliakan, maaf, diberikan jolokan dan gelaran oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang hakikat perkataan gelaran yang diberikan kepada orang berkenaan. Terakhir, Allah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dosa jika kita membuat tanda salib seperti orang Kristen pada diri kita di dalam hati, walaupun kita tidak ada niat ingin melakukan? Apakah berdosa kalau pada itu dengan kita? Tanda salib. Bendera salib. Tadi mana? Baju, jaket, jas, kot, tali leher, itu asal muasalnya lambang kepada salib. Baju, ini kan satu nih. Ini apa namanya nih? Yang ini nih. Memanjang. Passion, dia buatkan sini. Tentunya, jadi salib. Tali leher yang segi empat panjang sininya lambang kebat salib. Jadi diniatkan atau tidak diniatkan, yang namanya memberikan sokongan dan dukungan kepada syiar-syiar dan muslim itu satu perkara yang terlarang. Tasyabuh kepada yang tidak baik itu tidak baik. Atasyabuh bil kirami falahu tasyabuh dengan orang-orang yang mulia itu kemuliaan. Sementara bertasyabuh dengan pakaiannya, gaya hidupnya, perilakunya, atau juga dengan budayanya, itu satu perkara yang tidak baik. Kalau dengan makna hadis secara gamblangnya, Nabi kita bersabda, man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Orang yang bertasyabuh dengan satu kumpulan kaum, maka mereka daripada kumpulan itu, waliyadu billah. Yang direncanakan kemarin, jadi, bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk mengakhiri majlis pertemuan kita pada malam hari ini, ucapan ribuan-ribuan terima kasih kepada Surau At-Taqwa yang memberikan peluang dan laluan kepada kita untuk kita berkumpul pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini juga saya ingin menyampaikan suatu amanah daripada kawan-kawan dan juga suatu kejutan mungkin barangkali pada waktu yang sama, bukan karena ada hubungan antara guru dengan murid atau antara murid dengan guru, dan juga tidak berlebihan dan juga tidak ingin menyanjung dan memuji seseorang disebabkan karena pernah bertalaki dan juga pernah belajar dengan saya, tidak, bukan karena faktor itu, tapi karena faktor nyata. Jadi pengalaman sejak pada waktu saya di Mesir, sejak pada tahun 83. Saya duduk di Mesir selama 15 tahun. Dari pada tahun 83 sampai pada tahun 97 atau 98 saya ke Kedah. Di Kedah 4 tahun, kemudian setelahnya itu saya ke Banjarmasin dalam 3 tahun 4 tahunan. Kemudian ulang alik daripada Bogor, Jakarta, Malaysia, Thailand, pernah juga Mesir seringkali. Jadi ulang alik. Dari sejumlah sekian yang pernah bertalaki dan juga pernah mengaji dengan saya pada di Mesir, saya rasa di antara daripada yang gigih mengaji, yang gigih belajar, yang gigih bertalaki dan gigih juga untuk menimba ilmu, yang walaupun kalau tidak punya peluang bertalaki dengan para masyayikh, itu belajar memupuk dan juga menambahkan khazanah keilmuannya dengan membeli kitab-kitab dan juga dengan mempelajarinya. La uzaki allahi ahadan, akhi al-fadil Ustaz Aminuddin yang berasalkan daripada Kedah. Jadi ini satu anugerah dan pemberian daripada Allah, bukan untuk Kedah saja tapi untuk Malaysia. Saya mempunyai pengamat atau mempunyai firasat, kalau dengan bahasa firasat atau pengamatan yang tajam, insya Allah bukan di masa yang akan datang, insya Allah Ustaz Aminuddin akan menjadi salah seorang daripada ulama besar Malaysia, mungkin juga Nusantara di beberapa waktu yang akan datang. Jadi kalau seandainya ada di antara daripada ahli jamaah yang memberikan maket kejutan untuk Akhi Aminuddin, Syekh Aminuddin Al-Qadahi, Al-Malizi, Al-Qadahi, Al-Gunung Jerai, barangkali ujungnya tinggal di Gunung Jerai itu, nah, itu suatu hal yang wajar. Dan saya ucapkan jutaan-jutaan terima kasih kepada muslimat yang berupaya untuk mengumpulkan dana dan juga untuk memberikan sumbangan dan juga memberikan maket atau sebut apa, maket seperti saya sebut replika masjid yang akan dibangunkan nanti atau yang akan dibangun di
Batu gurun, batu 26, batu 23, batu 20 berapa? Kawasan Nahdlah dah, kulihat tempat di situ. Tempatnya nanti tak penting, alamatnya penting ada alamatnya di situ. Jadi alhamdulillah dapat terkumpul dana yang walaupun tak banyak mana, tapi kita sudah boleh mulakan untuk pembangunan masjid terlebih dahulu. Jadi atas kerjasama bantuan tadi kan, tajuk yang kedua tadi kan, orang ini punya ilmu banyak tapi tak punya duit. Yang itu punya duit banyak tapi ilmunya kurang. Yang itu tenaganya luar biasa tapi ternyata kemana nak digunakan. Nah, jadi kita sekarang saling lengkap melengkapi. Ucapan terima kasih yang pertama dan ucapan jazakumullah khairan yang kedua, dan amanah. Jadi amanah seperti apa amanahnya? Insya Allah saya berani mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, Ustaz Aminuddin di antara daripada yang patut untuk diberikan gelaran tu guru di Malaysia dengan keilmuan yang mantap dan juga dengan kegigihan beliau mengaji dan belajar. Di samping juga dengan daya ingatan yang cukup kuat pada masa di kurang tahu apa namanya, tak tahu di Kedah datu apa namanya masjid yang baru kita adakan kemarin itu apa namanya bang? Tempat kita madrasah itu, madrasah yang Sayyid Habib Muhammad tuh, nama tempat tuh, hah? Tukai, masjid Tukai, Tukai, masa di Tukai, saya katakan saat Amin ini seperti kitab mutaharik, seperti kitab bergerak. Jadi dua orang yang saya bagi gelaran pada malam hari itu, satu saudara Syekh Aminuddin, saya katakan Syekh Aminuddin ini ibarat kitab bergerak, sebab ingat, ini nas daripada kitab ini sebutan daripada tuan guru ini. Yang kedua, sahabat saya yang selalu dengan saya katakan ini WhatsApp bergerak. Selalu WhatsApp-an dengan kawan-kawan. Sebenarnya yang manfaatnya itu saya juga. Nah, dia yang tukang baca WhatsApp-nya, saya yang dapat informasinya. Makanya saya tahu bola sepak siapa menang, siapa kalah. Kedah, kesian orang Kedah kalah 2-0. Malu. Patutnya datang dari jauh itu menang lah. Ini kalah 2-0 lagi. Sokongan sudah habis. 40 ribu tiket dijual habis. Tiga sampai tak cukup lagi. Rupa-rupanya 40 ribu itu tak boleh buat apa-apa. Bacalah Yasin sambil berjalan dari Kedah situ. Ya Allah menangkan mudah-mudahan Selangor. Kalah 12-0. Ya Allah ya Rahman Rahim. Doa. Ini tak baca apa-apa. Akhirnya kalah pada kali itu. Jadi kembali kepada apa namanya pemberian dana untuk permulaan pembangunan masjid yang sudah ada maketnya, mungkin bentuk masjid ini seperti ini secara LPK masjid. Ini yang sudah dibuatkan oleh kawan-kawan, berapa nilainya tidak perlu dinilai, berapa hitungan dan juga berapa belanjawannya nanti akan disebutkan dengan uang permulaan, mungkin begitu ya, sebut uang permulaan dalam 250.000 RM sumbangan kawan-kawan kita daripada Perak. Tidak perlu saya sebutkan namanya, Ustaz Amin kenal betul dengan nama berkenaan, dan yang berkenaan pun juga kenal betul dengan usaha dan upaya daripada saudara kita Aminuddin. Jadi saya dengan keyakinan wajar dan patut dengan kita melurkan dana dan bantuan agar pondok, sebab kenapa? Sebab kalau untuk cari penceramah saja tak ada masalah. Sekarang handphone pun boleh berceramah. Tapi cari ulama bukan mudah. Kalau ini boleh merekam. Siapapun ceramah lagu manapun dia boleh rekam dan juga dia boleh simpan. Kalau hanya sekadar pang-pang-pang-pang-pang begitu saja. Tapi kalau sudah ada masalah. Kemarin saya telepon. Sampaikan Ustaz Amin, saya nak kitab tentang adab fatwa dan mufti. Sebab sekarang orang jadi mufti seenak-enaknya tanpa ada syarat. Tanpa menguasai bidang keilmuan yang patut dikuasai, ternyata sudah jadi mufti. Ini Ustaz Amin bawakan beberapa kitab. Saya kata kalau tidak ada kitab khusus pun, carikan yang ada kena mengenai dengan fatwa. 1, 2, 3, 4. Saya meminta memang pada tempatnya. Ada 4 kitab tentang fatwa. Jadi saya nak ambil kitab saya, kitab di Bogor ada, di Amuntai ada, kemudian di Malaysia pun juga ada. Kitab sih insya Allah maktabah saya cukup lumayan lengkap dan banyak. Tapi pertama waktu, kedua karena sudah berada di sini. Jadi yang seperti itu sulit.
Makanya dikatakan kalau pada saat jabatan patua Kedah mengadakan majelis, mengadakan musyawarah, yang paling banyak buat kita itu sanamin, yang lain tuh enggak. Oke, setuju? Setuju. Gitu saja. Yang bahas hari kitab siapa? Bukan semuanya boleh. Memang Malaysia boleh, tapi banyak yang tidak boleh. Jadi minta maaf di pada malam hari ini saya menghimbau kepada semua jamaah yang hadir untuk kita buat kutipan kilat. Tidak diminta, saya tidak berhubungan, tak ada seseorang yang mencadangkan ini Anas inisiatif daripada saya sendiri, kita buat kutipan kilat pada malam hari ini. Tak boleh membantu 10 ringgit, 100 ringgit, tak boleh 100 ribu. Insyaallah kalau saya ada ribuan, saya akan gunakan uang ribuan juga pada malam hari ini. Mudah-mudahan adalah, saya pun tadi tak bersedia juga daripada rumah. Ya Allah, ya Rahman, Rahimin. Ada 50 dirham Maroko, tapi tak laku di sini. Tari ringgit lah nanti, insyaallah lah. Jadi nanti diletakkan sejadah atau kotak sejadah, nanti dibuka selepas sembahyang, jangan keluar dari surau ini. Makanya saya suruh masuk semuanya jadi itu. Kecuali setelah letakkan duit di situ. Tak ada duit spek mata, tak ada spek mata gelang, tak ada gelang anting-anting, kalung, rantai, apa saja. Saya hadir pada satu istimewa di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara dekat dengan Bali. Satu pondok pesantren namanya Nahdlatul Wathan yang diasuh oleh Kiai Zainuddin Al-Ampanani, sudah meninggal dunia, yang sekarang diambil alih oleh dua orang putri beliau, Rauhun wa Rehan. Satu dipegang sama Rauh, satu dipegang sama Rehan. Kedua pondok pesantren itu penuh puluhan ribu. Jadi di zaman beliau, di zaman pada waktu tu guru tadi itu masih hidup, kalau pada waktu mentaskil, taskil orang itu terbukti kembali seperti keadaan yang pernah berlaku waktu Nabi kita mentargi para sahabat itu berimpak. Untuk berimpak, juga untuk berderma, dan juga untuk menyumbang. Jadi yang diceritakan masing-masing ada yang menonggolkan kalungnya, ada yang menonggolkan anting-antingnya, ini saya sebut anting-anting atau subang, kalungnya, gelangnya, cincinnya, gelang apa namanya, khulkhalnya, gelang kakinya, masya Allah, tabarakallah. Jadi pada waktu itu saya amin, depan ini penuh puluhan ribu manusia, begitu ditarget langsung uang silin itu terbang, yang terbangkan duit. Jadi itu kumpul ratusan juta atau puluhan juta duit yang terkumpul, rupiah lah, bukan ringgit. Kalau ringgit kebanyakan sangat. Jadi suasana itu sudah tidak ada lagi, tapi ada pada saat ketika itu. Jadi mudah-mudahan masing-masing daripada kita ada andil untuk pembangunan masjid dan juga untuk pembangunan pondok. Kenapa dengan pondok? Sebab orang pondok saja, tapi pondok orang pondok yang mengerti dan paham. Kalau pondok yang baca kita sambil meniarap tuh, sambil merokok baca kitab, itu tak berkat. Yang ngaji pondok yang memang ngaji daripada kulit ke kulit, itu yang kita harapkan. Insya Allah Ustaz Aminuddin diantara dari para orang yang berkemampuan, yang berkebolehan untuk melahirkan generasi seperti itu. Pesan daripada Syekh Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, pada saat diminta oleh beberapa orang untuk mengarang. Jadi kata guru beliau, Habib Abdullah, tak payah mengarang. Kamu lahirkan generasi-generasi ulama yang mampu untuk mengarang kitab. Kamu tak payah mengarang kitab. Mungkin saya juga nasihat seperti itu kepada Ustaz Aminuddin, tak payah mengarang kitab. Karang rijal, karang ulama, didik. Sebab kita sekarang semakin ke depan, orang ngaji talakinya daripada an-wasaba, an-pisboka, an-netboka, an-kompiantera, an-antarnita, an-GPS. Kala Rasulullah SAW itu talakinya macam itu sanadnya. Dulu orang sanad daripada ulama kepada ulama, sekarang sudah tak ada lagi. Sanadnya dari mana? Facebook ke YouTube, YouTube kepada WhatsApp, WhatsApp kepada SMS, SMS kepada internet, internet kala komputer rahimahullah ta'ala. Itu sanad yang bersambung sekarang ini. Jadi mudah-mudahan pada malam ini kita ada saham dan juga pada andil. Dan kita doakan Ustaz Aminuddin dalam masa dekat ini akan dapat meluangkan waktu untuk melahirkan generasi ulama yang betul-betul terdidik dengan bacaan kitab-kitab mu'tabar daripada kulit ke kulit. Mudah-mudahan
yang paling tidak kalau sana dengan kita, kita tidak mampu untuk merubah suasana dan keadaan di Malaysia, yang paling tidak kita masih mampu untuk mengekalkan dan juga memastikan dan meyakinkan bahwasanya kita berada pada posisi yang betul, berada pada posisi yang benar. Hada wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu diserahkan. Serahkan kepada beliau. Nanti selepas sembahyang kita kelar, kita letakkan sajadah di dua pintu situ, sajadah dengan muslimat. Itulah tadi, tak ada duit, masukkan cek. Tak ada cek, bagi alamat nomor handphone, hubungi saya. Saya ada uang 30 ribu tunai dari rumah. Seperti itu insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Zukna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin, wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita melengkapkan majlis kejutan yang direncanakan kembali, saya di sini ingin meminta maaf pada sahabat semua dan kepada kami kita yang diberi selamat di syarikat dan kepada sebab pada mulanya tadi saya rasa sangat surat kita tak ada ucapan duluan, tak ada apa dan rasa seolah-olah macam kita dah tak memuliakan tempat dan memuliakan adat. Tapi bila dikenal nama dia je, alhamdulillah sepanjang lebih kurang 4 tahun yang naik ikut Syed. Alhamdulillah demi Allah, insyaAllah alhamdulillah saya tak pernah tengok Syed Ibn Uldin datang terus duduk, terus bagi tazkirahnya kecuali di Bogor dan Janda Baik. Jadi maka anda rasa berat macam gembira kali ya. Anda harap saya anggap kita ni pun macam tempat saya dulu, walaupun cuma 300 bulan sebelum. Kalau tunggu disuruh lambat lagi kan. Jadi insyaAllah kita jumpa Syekh yang menyampaikan replika masjid Al Hidayah pada datang ke Syekh Minuddin. Semuanya dan jika Syekh setuju dan Syekh Melinda juga kutipan untuk malam ni insyaAllah kita bagi dua betul. Ok, kita ikhlas oleh Syekh insyaAllah. Terima kasih semua dan jemput nanti jaman-jaman seadanya. Sebagai wakil kita menganjur, saya minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.